Oke, balik lagi bareng channel YouTube gua Alir Gamov. Oke, di video kali ini gue bakal nunjukin gameplay Mental Hospital Eastern Block yang pertama sih. Oke, langsung aja banyak bacot, kita begin aja. Load games. Yang gue suka dari game ini atmosfernya ya, dapat banget. Tuh lihat gelap. Tapi yang gue kurang suka adalah kontrolnya. Yang agak ribet menurut gue. Tapi kalau ke Tuhan lama ini, kalau ke sana itu dikunci, jadi kita langsung ke sebelah sana aja. Oke, menurut gue game ini termasuk game mudah ya, asal lu harus kuat itu aja, mental aja gitu. Dan harus masuk ke semua ruangannya biar lu bisa menang. Oke, udah masuk pintu yang kedua. Oke, di sini emang kayak gitu ya. Kami itu perpindahan si bangka kepala buntung gak jelas itu. Oke, langsung keluar lagi aja dari ruangannya. Oke, masuk ruangan ini. Oh ya, mental hospital itu rumah sakit jiwa ya. Ada yang kaget? Komentar di bawah. Rumah sakit jiwa. Iya. Ada yang kaget? Komentar di bawah. Lihat tadi ada si butam budak hitam ya. Langsung aja kita explore ruangan sini. Oh, itu benar mati. Wah, ada yang suara yang teriak tadi. Oke, udah masuk ruangan security. Di sini agak serem ya, tapi nggak begitu serem. Oke, sekarang kita bisa keluar. Kita ke ruang. Wah, ada yang teriak ya. I need a key. Oke. Oke, ada yang suara teriak. Kita langsung samperin. Gue paling demen gitu kalau yang lihat yang dibunuh-bunuh kayak gini. Tapi bukan berarti itu gue psikopat ya. Gue kayak gitu orangnya. Gue cuman suka aja gitu. Makanya kalau kagak ada yang subscribe gue bunuh. Enggak lah, bercanda. Itu terserah kalian yang nonton. You already died. Yes, I already, but ribet anjing pakai bahasa Inggris. Ya gue siap, tapi nggak akan sekarang. Oke, kita masuk ruangan yang ini. Ada suara yang jalan. Langsung lari kayak gitu. Oh, kayaknya nyimpen ini si boneka kepala buntung. Gue juga kurang tahu ini alur cerita game ini kenapa tiba-tiba bakal ada langsung di sini gitu. Tiba-tiba ada di sini. Intinya harus keluar aja gitu. Oke. Sini ada creepy sumpah, ada creepy. Kita samperin aja lah. Sumpah jantung gue deg-degan. Kita masuk ke pintu yang kesini. Oh, oke, itu jalan ke bawah, jangan dulu ke bawah. Ruangan yang ini belum kita explore. Intinya dalam game ini harus di explore semua ruangannya. Udah. Dan yang paling penting berani sih. Oh, bisa. Oh ya bener, udah. Udah ada key tadi. Kita sudah ambil key-nya atau kunci. Oke, kita masuk ruangan yang ini. Lock, terkunci. Padahal tadi gue udah megang kuncinya ya. Kita ke ruangan. Oh, gue kaget sumpah. Oke.
Anjir, tempat tidurnya disatuin sama tempat beol, gila lah. Kita ke rumah sakit jiwa. Keluar. Oke. Kita ke ruangan yang sebelah, yang satu lagi. Belum masuk kan? Oke. Langsung aja gue masukin, maksudnya gue masuk ke dalam ruangan itu. Sama anjir, tempat tidur samain tempat beol, gila lah. Ada yang kaget, langsung komentar di bawah, oke. Oke. Langsung aja kita turun ke bawah. Dan ini jalannya juga lama, nggak bisa lari gitu. Oke, itu dia pintunya. Jadi kita bakal langsung, oh bukan. Kita bakal langsung turun ke bawah. Iyalah, turun ke bawah masa ke atas. Oke. Ada suara yang geram kayak gitu. Kayak gitu. Ada pintu, kita masuk. Jalan kayak cepat ya. Dia cok, jalan coklat. Oke, buka pintunya. Oh, kok nggak bisa dibuka sih? Oh, gue kurang dorong. Oke, ada yang kaget, komentar di bawah. Anjir, berarti gue pendek banget lah. Gila, wastafelnya tinggi banget. Tau gue yang pendek. Kelah bodo amat, langsung masuk aja ke ruangan selanjutnya. Oke. Boom. Di sini tenggelam atau apa gitu. Tapi yang jelas selamat. Oke, kita langsung turun ke bawah aja. Maksudnya ke lebih bawah karena perjalanannya belum selesai. Oke, terus ke bawah, terus ke bawah. Kok pas ya? Oke, ini sudah sampai ke bawah. Dan ini sudah sampai akhir. Dan kita akan, anjir makin gelap ya. Ya ada ruangan. Patung, kepala buntung, tapi langsung hilang, pengecut. Oke, bodo amat. Kita bakal terus masuk lorong ini sampai ke ujung. Lumayan agak panjang sih. Agak lama, agak sabar. Maksudnya lumayan agak lama, jadi sabar aja. Astagfirullah. Kaget gila. Kaget. Oke, bagusnya si senternya gak mati-mati ya. Awet. Oke, kayaknya gue udah bisa lihat tuh ujungnya. Oke, guys. Bentar lagi kita nyampe. Dan ini dia tempat terakhir kita. Nih kan di sini tuh kalian pasti digelapin nih. Kalian pasti digelapin. Kalian pencet maju terus, jangan dilepasin. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Terus maju terus. Terus maju aja pokoknya. Pencet maju terus aja. Dan yo win. Pencet maju jangan dilepasin. Udah itu. Oke guys, mungkin segitu aja gameplay dari gue tentang Mental Hospital Sunblock Part 2. Maksudnya masih yang pertama, nanti gue bakal mainin Mental Hospital Eastern Block yang keduanya. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe.